kabar ya kalian semua, guys? Selamat datang di Prisut. Ngoceh. Diam. Oh, selamat datang lagi di game Purik. Gak cu, mirip Purik kan masih tetap 8 bit. Enggak ya, 8 bit juga paling rame. Emang ada yang lebih rame dari FF? Ya wes, langsung aja kita seperti biasa lah ya. Lihat komentar-komentar penjilat dari kalian. Katanya kawan, kok masih dari... Apa sih? Dari kemarin tuh jokesnya katanya kawan. Diam. Nur Rahmat Tahayu lah, katanya kawan lah. Tapi ya bro, like. Si Maman lagi ke Hongkong jauh amat. Kaos Tuman kasih diskon dong. Diam. Paman maaf nih, bukan jualan gitu ya kalau di diskonin terus. Ntar emang nggak ada diskonnya? Ada cu, lu tuh tinggal beli aja itu free ongkir ke seluruh Indonesia gitu. Kalian kok masih minta diskon lagi sih? Teman. Ya guys, kita masuk aja ke kontennya kalau gitu guys. Gue akan melihat TikTok seperti biasa lah ya. Ini TikTok tuh selalu segar dengan Prisut ya. Gue akan lihat teknikan kalian minggu ini Prisut. Kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Pantat limit diteken-teken gaskan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Yuk, gisele. Gak enak gitu ya, selalu dimulai dengan my lord Ford. Nah ini Ford pakai baju kuning, terus palanya biasanya kuning begini, atau kalau nggak pakai topeng Rey Mysterio tuh udah serem. Maju mundur. Saya ingin aku berantai. Berani punya aku menghabisi cewek, lu juga menghabisi. Udah dipasin lo 5 menit lo nggak esat lo. Tolong. Yo. Tumbli kembali lagi guys ya. Gue tuh jadi sekarang tuh menambah kamus player-player paling ditakuti di EPP gitu ya. Satu, para preman CS dan jajarannya tuh yang dari dulu udah sangat ditakuti sama player EPP. Sekarang ada lagi nih Paman Ford. Kalau bajunya udah kuning, celana kuning gini. Hilang lus, we lost dude. Nomor satu nih. Tolong nyalakan mic. Berisik bang. Tolong nyalakan mic. Udah bulu nomor satu. Yoi. Selain pinter joget nih, Paman Ford nih pinter ini ya, pinter pepeng juga ya. Lanjut. Katanya kawan, bukan apa sih? Kawan, tapi bukan teman setia. Setia yang enggak ada kawan. Yang enggak ada yang kawan. Buang aja kawannya ke langit. Terus bawa balik tuh kawan. Apa sih? Bawa pacar. Buang pacarnya. Buang. Sumpah gue minggu kemarin gak ngecun ya ini jokes apaan gitu ya. Cuman setelah video presentasi minggu kemarin makin banyak gitu yang ngetekin gue beginian gitu. Heran gue, katanya kawan. Kok katanya kawan lagi gue. Sekarang gue lagi jongkok, brother. Kita lagi dong jongkok. Gue lagi santuy, lagi nungguin orang datang. 2 tahun kemudian. Ingsun matak aja. Kak, ini lucunya di mana? Tolong. Lucunya di mana? Ya Allah, Prisut dia ya, prepare absurd gitu. Absurdnya cuman jangan kelewat batas dong. Teman. Tapi udahlah, menikmatin aja guys ya. Gua juga menikmati ini, berusaha untuk menikmati kalau yang gua ngerti. Ya udah, kalau yang gua enggak ngerti ya udahlah ya, gua enggak bisa maksain juga. Namanya selera umur tiap orang kan beda-beda gitu. Jangan dipaksain. Ingsun matak. Setahu gue 2 kali pepeng tuh kalau pakai spas mati. Ini kagak mati. 3 kali, 4 kali.
Niat ingsun matak aji semar ngising. Tahan dulu nih, ini kenapa ini bisa begini nih? Katanya kawan. Hancur juga gue semua. Sejak kapan orang main baseball bawa skepel, teman? Jenggot pewante. Jadi kangen gue gitu sama mengek gitu. Udah lama kita gak bikin ruak bilek. Tapi gue gak bisa guys, bener-bener gak bisa. Karena jokesnya tuh kayak lo ngulang hal yang sama, terus lo ulang-ulang lagi, itu kan kayak gak dapet aja gitu. Abis nembak, muter-muter-muter. Ayo dong kalau ada yang baru-baru lah, tag ke gue. Apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa player karakter yang dia DPP gitu sejak kapan itu terus stand up comedy gitu? Rokok terus. Gimana mau sehatnya rokok terus? Mau jadi anak preman kalau rokok terus? Mau jadi apa lo? Nanti mau jadi apa? Cita-cita lo. Enggak, orang-orang sorak-sorak kenapa gitu ya? Enggak ada lucu-lucunya, enggak ada. Pak RT tulung. Apa sih? Kemarin katanya kawan. Nah, ini itu karena apa lagi? Pusing malah gue. When you're spending every day on your own and here it goes. Itu temen antum Anda di atas sono ya. Nggak salah ya, pura-pura ya kita nggak lihat. Iya bang, sedih-sedih. Katanya kawan, bukan kawan, tapi bukan teman setik. Tolong hentikan, nggak buka TikTok, nggak lagi bikin konten, isinya katanya kawan. Apa sih? Ketia yang nggak ada yang kawan, buang aja kawannya ke langit, terus bawa balik tuh kawan, bawa pacar buang tuh. Lagian nih lo niat banget gitu ya CN segitu banyak ya cuman buat nyusun katanya kawan. Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel the... Yo, ini. Gini dong, ada kemajuan gitu ya. Biasanya tuh editan beginian lagunya jedak-jeduk, sekarang kagak ya, BMTH gitu. Bahaya nih anak metal udah masuk jedak jeduk deh. Gila guys ya, jangankan pemain mulanya gitu ya, bumi pun menolak gitu. Terabas ya terabas. Ini yang disebut umpan cuek. Umpan cuek membelah bumi gitu. Nggak dari mana lo tahu aib gue yang beginian we. Sumpah malu gue cu, tolong cu. Ini kalau Renard tahu bapaknya begini ya sedih deh. Wahai kalian semuanya, para Kang Slam. Seneng banget lo nyari naib gue yang lama-lama. Teman. Katanya kawan. Udah lagi sih weh, udah lagi gitu, jangan katanya kawan terus. Jauh banget deh. Ini guys ya, ini the real definisi kalau kita jadi Siska Call gitu. Lagi di kamar pingin boker tuh, lewatnya tuh panjang gitu. Apa? Kenapa? Katanya kawan. Iya, kenapa? Kamu siapa kawannya? Oh, pacar buang tuh. Oh, pacarmu.
Diambil kawanmu kah kawan? Bukan kawan. Terus? Bukan kawan. Ya terus pacarmu siapa yang ngambil? Ketia yang gak ada yang kawan. Ini yang gak setia pacarmu, apa kawanmu sih? Katanya. Iya bener, yang gak setia tuh pacarmu apa kawanmu? Katanya kawan. Kawan. Ya udah, berarti kawanmu. Bukan kawan. Terus ya. Bukan kawan. Bukan kawan. Ya udah, berarti pacarmu itu. Oh, pacar buang tuh. Iya. Ayo ikut aku. Sumpah, stres gue bahasa Indonesia kayak kagak begini-gini amat dah. Apa nih, Trio Tuman nih bos. Yoi. Matanya nyala-nyala cu. Kayak kucing. Tapi siapapun lo yang udah edit beginian, thank you. Keren. Bikin lagi yang beginian. Kok bisa begitu, cu? Toeng. Elastis gitu. Hah? Pak RT tolong. Enggak, nih editan nih, gue yakin buat nih editan enggak ada kayak orang bisa nembak begitu anjir pakai sniper. Minimal harus dipasin, ini kayak kagak dipasin itu. Tapi udahlah guys ya, anggap saja ini bukan editan. Wah, keren sekali ini, wah. It's my life. Barang neng nong neng dren dong tak dung 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 dung. Emang selalu guys ya, my lord Fortu selalu meresahkan emang sekarang. Alright guys, gitu aja mungkin ya untuk video pre-shoot minggu ini. Thank you yang udah ngetek-ngetek gue di TikTok. Ini bagus-bagus, seger-seger, katanya kawan. Jangan yang begitu terus. Pusing gue dengernya. Adalah ya, pokoknya kalian enjoy aja sama pre-shoot. Kita mulai lagi pre-shoot tuh minggu depan lah ya. Seperti biasa silakan tag aja kalau kalian punya yang aneh-aneh nih, yang absurd-absurd, yang katanya kawan. Tag aja di TikTok atau di Instagram gue. Ntar kalau menarik baru gue masukin lagi di pre-shoot dong. Sah, subscribe yang subscribe, follow gue di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Enjoy kalian semuanya. Sehat-sehat, jangan pada sakit. Kalau pada sakit, ntar yang nonton video gue siapa? Teman. Itu aja untuk video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fuck you, thank you.